Bapak Ramses, sehubungan dengan kerusuhan di Papua yang terjadi baru-baru ini, ada anggapan bahwa pemerintah gagal mengindonesiakan orang Papua. Satu-satunya jalan atau plan yang terbaik itu adalah sepertinya program bela negara sangat tepat untuk diterapkan dengan cara yang baru ataupun sistem bela negara plus, yaitu melalui adat. Bagaimana menurut Bapak Ramses? Menurut saya bahwa kalau mau untuk bagaimana mengindonesiakan orang Papua atau bagaimana orang Papua menyatakan bahwa saya adalah orang Indonesia, saya pikir kita harus memulai dari adat. Sebab saya sebagai Ondofolo menilai bahwa kalau kita memulai dari adat, itu sesuatu nilai-nilai secara kultural, nilai-nilai itu adat itu sejak sudah diturunkan turun-temurun. Dan dalam filosofi adat dikatakan bahwa sebelum kamu ada, kami ada. Kami ada, kamu ada. Dan kami ada untuk kamu. Nah, untuk perubahan-perubahan itu, kita harus memulai dari adat. Sehingga semua masyarakat memahami, mengerti bahwa mereka bisa merubah pola pikir rakyat Papua. Mereka mengatakan bahwa saya adalah orang Indonesia.